Siapa ini Pak Haji? Sapinya. Ini jenis sapi Bali ya? Kira-kira berapa kilo nih berarti? Ini yang milih sapinya Pak Haji atau Bu Haji sebenarnya? Yang saya memilih kemarin yang saya antarin ke Mas Musola Alamin itu saya yang beli itu. Jadi Puji langsung yang memilih sapi ini ya? Iya sama timnya. Mas sama timnya? Iya sama timnya. Cuma tahun ini rasanya gimana sih Pak Haji akhirnya bisa lihat menyaksikan juga pemotongan hewan kurban yang dibeli sama anak ke Pak Haji sendiri gitu? Biasanya sih masa-masa sekali sih. Yang anak umur 19 tahun ya sudah ada satu untuk abangnya gitu. Pantas kita dapat apresiasi. Dia tuh dia masih tidak serta merta dia merupakan yang lebih besar. Pak Haji dalam arti wejangan dari Pak Haji sendiri untuk nama Pak Haji sukses ke Puji direalisasikan oleh beliau. Nah itu yang intinya dari saya. Bagaimana kesibukannya, walaupun bagaimana kegiatannya, namun apa-apa yang sudah saya sampaikan selama ini yang saya tanamkan, menurut saya alhamdulillah sih mereka dengar ya, meresap itu bahwa hal itu baik dan dia katanya dia. Yuk lihat. Hai Pak Haji, kita dilihatin Pak Haji. Ngamuk dia. Haji berarti ada mungkin Haji kan juga pasti punya cita-cita dong buat ngorbanin emang buat ngorbanin almarhum sama almarhumah Vanessa. Berarti salah satu cita-cita Pak Haji juga sudah terwujud dan ternyata yang mewujudkan itu Puji ya. Iya. Memang udah kebiasaan juga di keluarga saya sejak dulu gitu. Persiapan selanjutnya sapi nomor 12 atas nama nomor 1 pengorbannya Haji Faisal. Yang kedua atas nama almarhum Febri Adriansyah bin Haji Faisal. Yang ketiga atas nama almarhumah Vanessa Aljania bin Haji Sudrajat. Yang keempat atas nama Galasai Adriansyah bin almarhum Febri Adriansyah. Kan dia Allahu Akbar La Allahu Akbar Walillahilham Allahu Akbar La sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.